Oke, sebelum istirahat, kita bacain dulu ya pertanyaan dari pemirsa dunia kita kali ini yang lewat Facebook ya. Dari Gilang Ramadan. Oh, Gilang ini gak menyebutkan ya dari kota mana. Dari kota mana enggak, tapi kok namanya kayak musisi ya. Gitu ya. Nah, Gilang bertanya, di Amerika itu kalau lagi weekend, lagi akhir pekan, itu warga ngapain aja? Oh gitu ya. Oh, banyak banget ya. Iya, ini susah sekali untuk dijawab ya, karena ini memang beragam. Terutama misalnya tergantung cuaca ya, kalau musimnya lagi bagus. Seperti sekarang ini, orang-orang pada keluar, pada pakai celana pendek. Iya, nah itu biasa mereka menikmati udara segar. Jadi misalnya nongkrong di luar, di taman, piknik, atau olahraga terutama ya. Makan, lari. Olahraga, pokoknya segala macam ya. Baca buku. Betul sekali. Nah, atau juga mereka mengadakan kegiatan ikutan dalam volunteerism. Atau suka jadi relawan. Seperti ini jadi dalam, ngetren ya. Iya, seperti dalam segmen satu tadi ya. Walaupun itu orang Indonesia, tapi memang banyak sekali orang Amerika yang melakukan kegiatan serupa. Iya, di luar ruangan, menikmati matahari. Iya, yang penting. Oke, pemirsa, nah sekarang kita istirahat dulu. Semoga menjawab tadi. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak cerita menarik lainnya dalam dunia kita. Betul.